Penting yang kita telah sebutkan ini, setiap yang datang berhak untuk mendapatkannya daripada teman-teman ataupun akses kepada saya terus. Baik, kita pernah membicarakan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan seolah-olah tidak kira seorang itu alim, seorang itu jahil, seorang itu baik, seorang itu senonoh dan tak senonoh. Apabila mereka membaca surah Al-Fatihah, apatah lagi kalau mereka mendirikan solat, mereka akan mengharapkan agar mereka ditunjukkan ke jalan yang lurus. Semangat tercari-cari ini mesti ada pada semua orang, walaupun orang itu telah alim dan telah baik. Bagi mereka yang telah menjumpa, merasakan telah menjumpa, dia akan berharapkan agar mereka terus istiqamah dalam jalan yang lurus ini. Tetapi semangat tercari-cari ini mesti ada. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tunjuk, kita seolah merayu-rayu, meminta-minta. Ketika kita usia muda, ketika kita usia pertengahan, walaupun kita telah lanjut usia, kita sentiasa mencari-cari jalan itu. Ya. Dan kita juga telah membicarakan satu ayat surah Yusuf yang saya percaya sebahagiannya telah hafal. Kalau kita warming up lagi, siapa boleh tolong bacakan ayat ini secara spontan? Qul hadhihi sabili adhi Allah ala sirati ala wa man. Saya minta seorang sebenarnya. Tapi berani kan, jadi kita berani tu ramai-ramai. Kita mengatakan bahawa qul hadhihi sabili, inilah satu-satunya jalanku. Tadi kita tercari-cari sirat, tercari-cari jalan. Tapi kali ini Allah SWT menyebut qul hadhi, katakanlah ini satu-satunya jalanku. Dan untuk pastikan jalan ini kita berjaya, nak masuk dalam track ini, kita mesti ada tiga sifat. Kita kata yang pertama apa? Ad'u ila Allah. Aku kena mengajak orang pada Allah. Libatkan diri menjadi seorang pendakwah. Ajak orang buat baik, ajak orang semayang, ajak orang datang kuliah, ajak orang ya korban, ajak orang solat, ajak orang sedekah, ajak orang buat baik, dan ajak orang dalam bentuk yang lebih besar lagi. Ad'u ila Allah. Dan dakwah yang kita lakukan itu mestilah bersifat dengan sifat yang apa? Terancang, teratur, tersusun, iaitu ala basiratin. Saya mengalu-alukan kedatangan teman-teman, sila ambil tempat anda. Setiap yang datang kelas ini adalah tetamu saya, dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah melipat kali gandakan ganjaran dan membukakan ruang yang sebesar-besarnya kepada tetamu saya. Yang pertama, mengajak orang pada Allah. Yang kedua, nak mengajak orang pada Allah ini dia kena ala basiratin. Ala basiratin maksudnya apa? Dengan hujah yang nyata. Dan bila kita kata hujah ini maksudnya apa? Al-Quran, hadis dan juga hikmah, kebijaksanaan. Dan ia tidak menafikan, bila kita kata Al-Quran, hadis, ia bersifat basirah, berarti kena penelitian, kena buat research, kena buat study dulu. Ala basiratin. Dan yang ketiga dia, dia mesti ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersama-sama ku, aku bersama-sama orang yang ikut ku. Sifat agama ini dia mesti bersifat kepengikutan, kena mengikut. Dia tidak boleh sendiri, walaupun orang itu alim macam mana pun, dia mesti bersifat mengikut, mengikut, mengikut. Dan mengikut ini dalam arti kata lain, dia mesti berorganisasi. Nak masuk jalan yang lurus ini, kena pertama sekali menjadi seorang pendakwah, mengajak orang pada Allah daripada sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Yang kedua, ala basiratin, mesti apa? Terancang, tersusun berdasarkan pada research, bukti, ujar dan nyata. Dia tak boleh sebarangan. Dan yang ketiganya, dia mesti bersifat itibar, iaitu mesti mengikut, berorganisasi. Baik, kita telah lalui benda ini.
Nah, bila kita mengatakan bahawa ia mesti berdakwah, pada hari ini kita akan bercakap pasal dakwah. Dan kita telah memilih ayat yang ke-36 daripada surah Yusuf. Apabila kisah Nabi Yusuf pada minggu lepas, dia telah mengatakan as-sijnu ahab ila, maknanya penjara itu lebih saya gemari, lebih saya suka daripada saya terus berada di luar sana dalam keadaan yang begitu. Maka dia kata dia rela untuk dipenjarakan. Nah, Nabi Yusuf ini adalah, jangan lupa, dia adalah seorang pendakwah. Dan bila dia masuk dalam penjara, dia kekal sebagai seorang pendakwah. Dia tak mengatakan, ya Allah, aku nak berdakwah, tiba-tiba engkau telah menyebabkan, engkau telah menentukan aku masuk penjara, maka bila aku masuk penjara, aku tak payah berdakwah sebab terhalang. Tapi tidak, Nabi Yusuf masih mempunyai semangat berdakwah. Dan kita lihat, sebaik-baik saja dia dimasukkan dalam penjara, ayat yang ke-36. Wa dakhala ma'a sijn fatayan, dan masuklah ke dalam penjara itu dua orang pemuda. Ingat, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara kerana apa? Fitnah. Dua orang yang dimasukkan dalam penjara ini memang kerana telah melakukan kesalahan jenayah di penjara. Di mana? Di istana. Okey, dia telah dimasukkan atas kesalahan. Dua orang masuk dalam penjara dan seorang baru dimasukkan kemudian, iaitu Nabi Yusuf. Qala ahaduhuma, berkata salah seorang daripada yang dimasukkan dalam penjara itu, ini arani aksiru khamra, aku nampak aku ini memerah dan kemudiannya searah. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu. Seorang lagi dia kata dia mimpi atas kepalanya ada roti dan dimakan oleh burung. Dua orang dalam penjara ini, nabi'na bita'wili, tolonglah ta'wilkan kepadaku. Ta'wil mimpi dalam bahasa Arab, tafsir ahlam ataupun ta'bir, ataupun dalam Inggeris sebut the interpretation of dream. Nasib laju sebut eh. Bergabung tak perangkat? Bergabung eh. Sebab sekali lagi tak bunyi. Okey, menakwil mimpi. Dan kita lihat apa kata dua penyangak ini. Yang masuk penjara itu ialah penyangak yang buat salah. Dia andu-andukan kedatangan sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Saya nak anda gembira dalam kelas ini. Saya percaya semuanya datang dengan ikhlas kerana Allah. Saya pun tak ambil kehadiran mana-mana kelas pun. Pelajar-pelajar saya datang kerana Allah. Betul tak? Saya janji saja saya nak bawa attendance. Tapi memang saya tak bawa. Tapi ketua-ketua grup tolong checkkan untuk saya ya. Check kelas juga kan. Dua orang penyangak ini minta ditakwilkan mimpinya. Yang saya minta anda semua beri perhatian, apa akhir ayat 36 ini? Cuba tengok, saya bolehkan kat situ. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang berbuat tak sedap bunyi. Kita sebut bahasa Arab. Inna, ramai-ramai. Inna. Ramai-ramai sebut. Inna. Tiga kali. Inna. 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 Naraka. Naraka. Inna. Bukan macam ni semua. Semua inna. Inna. Naraka. Naraka. Minal muhsini. Minal muhsini. Apa maksudnya? Jangan tengok terjemahan. Terjemahan panjang. Dan jangan terjemahkan. Tak boleh. Faham dalam bahasa Arab. Sekali lagi, jangan terjemahkan, faham dalam bahasa Arab. Inna, inna naraka, naraka minal muhsini. Minal muhsini. Faham maknanya? Tolong jangan terjemahkan. Sekarang saya minta seorang sebutkan benda itu. Syarul Bulani berdiri, tak payah berdiri, cakap inna korang. Bismillah, dari kalangan sisters, berani terus. Inna. Sementara benda selalu dekat slide. Assalamualaikum. Bismillah. Oh, diorang semua nak apa direct ini je kan? Ya dah. Okey, cepat. Seorang. Cepat, bismillah. Lanjut sikit. Saya nak habiskan tafsir ni. Tapi saya nak anda juga terlibat. Supaya minda anda, lidah anda, semua telinga anda bermanfaat dalam kuliah ini. Cepat, seorang. Bismillah. Allah, hadiah saya masih dalam kereta lagi. Betul, dalam gaji. Nak keluar-keluar lagi aja.
Cepat, bismillah, tolong. Ah, boleh, boleh. Kelakar. Inna, sorang-sorang, bismillah. Saya tak akan teruskan kalau tak ada siapa yang tunjukkan. Okay, biasanya orang dalam Melayu ni memang macam tu, kita bagi dalam kepada, please, can you please? Oh. Orang Melayu tak boleh diharap. Masya Allah, Masya Allah. Okay, so lelaki pula, lelaki? Lelaki tak ada pula orang Melayu, semua Melayu eh. So, nah, ini daripada negara mana ni, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Saya nak anda ramai-ramai sekarang ni. Di CUCMS ini saya nak pelajar-pelajar yang tak datang kuliah tafsir ini, bila dia bertemu dengan anda kat lift ke kat mana-mana, dia tengok anda, dia kata inna naraka minal muhsinin, dia tunjuk kat anda walaupun dia tak hafal. Yang hafal anda, tapi bila seolah-olah secara actual dia, mereka melihat orang yang datang kuliah tafsir ini, mereka melihat orang yang pakai tudung macam anda, mereka lihat orang yang ikut usrah, mereka melambat ini, dia tengok je muka, dia akan lafaz walaupun tidak sebutkan ayat ini, tapi dalam hati dan jiwa dia akan sebut apa? Ramai-ramai? Inna Rabbana Ilaihi. Sekarang ini saya tunjuk anda, tunjukkan pada rakan-rakan anda, seolah-olah anda ni tak datang kuliah, anda tunjukkan pada kawan-kawan, inilah orang yang dikatakan muhsin. Cepat, tunjuk, tunjuk tangan kat muka kawan sebelah tu, ramai-ramai sebut inna. Tak nampak mana, dia seorang yang baik. Okey, kita nak supaya masyarakat di luar sana, bila anda dah bekerja, anda dah buat housemanship, anda dah farmasis yang dah buka kedai, yang dah berniaga. Saya kebangkan doktor-doktor dengan farmasis yang tak suka jadi bekerja, dia nak berniaga. Okey, tak apa. Maknanya anda keluar kat sana, homopatinya dengan apa semua, keluar-keluar saja, orang melihat anda, orang akan mengatakan, ramai-ramai? Satu pengiktirafan daripada umat. Dan Nabi Yusuf dapat pengiktirafan itu. Dan bila Nabi Yusuf dapat pengiktirafan itu, dia menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjara. Dan saya nak tunjukkan pendekatan dakwah yang diberikan Nabi Yusuf, dia tak terus jawab walaupun dia mahir dalam bidang itu. Tetapi kita tengok sama-sama, kita bersabar melihat daripada satu ayat satu ayat bagaimana Nabi Yusuf menjawab soalan itu. Nabi Yusuf jawab soalan itu apa? Dia kata qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Sombong tak Nabi Yusuf? Apa dia kata? Tak akan datang makan kamu pada hari ini, kamu berdua ini, apa yang akan diberi rezeki pada kamu, melainkan aku akan, aku boleh menerangkan, boleh buat prediction, boleh membuatkan apa, andaian-andaian, memberitahu bahawa apa yang kau, menu yang kamu nak makan ini. Malah kalau anda buka tafsir lain, dia akan mengatakan sepanjang tahun ini aku boleh beritahu menu kamu setiap hari. Sombong kan Yusuf? Bukan setakat nak mentakwilkan mimpi kamu dan mimpi kamu, malah apa yang akan kamu makan, apa yang akan direzekikan kepada kamu, aku boleh sebutkan satu persatu. Action tak Nabi Yusuf? Sampai hati yang dekat Nabi Yusuf. Tapi itu dia jawab. Kenapa dia jawab macam bantu saya? Sebab kita bercakap pasal dakwah dalam penjara, bantu saya? Tak ada orang lain selain pada muda sikit cakap. Bagilah sudah tu dah jaga asal apa semangat dia. Okey, saya nak anak-anak, adik-adik pelajar kita, kenapa tak dengar Yusuf cakap macam tu? Yang saya bolkan tu bukan jawapan dia, yang saya bolkan itu alasan dia. Okey, sebab Nabi Yusuf dia adalah merupakan pendakwah yang dilantik oleh siapa? Dan dia bertanggungjawab untuk meyakinkan orang ramai bahawa Allah ini jugalah yang akan membekalkan kepada dia ilmu-ilmu yang boleh menyebabkan orang fikah, orang teras kepada agama. Dan dia ada kemahiran untuk itu.
Dan dalam bahasa yang mudah, apabila kita berdakwah, kita kena buat mad'u kita tercengang. Maknanya bila kita bercakap, orang tengok kita, cuba ramai-ramai buat macam tu. Tak jadi, masa ketawa tak jadi. Okay, cuba buat macam senang. Kita kena buat mad'u kita pada kita. Dan Nabi Yusuf AS buat macam tu pada mad'u dia. Menapak yang sehingga mad'u dia. Maknanya bukan setakat takwil mimpi. Makan saya pun dia boleh tahu. Tetapi Nabi Yusuf membersihkan hatinya. Okey, sekarang ini akan bertembung antara anda nak tunjukkan yang anda seorang profesional dalam bidang anda. Waktu yang sama anda kena bersihkan hati anda. Dan kita telah bincang ayat bersihkan hati yang terlepas. Apa Nabi SAW tugas Nabi apa? Wayuzakihim, tazkiyah, membersihkan mereka. Sebab mereka akan berdakwah pada orang ramai, mereka kena dibersihkan. Dan Nabi Yusuf sendiri, oleh kerana dia seorang Nabi, dia boleh lakukannya secara self, secara sendiri kan. Dan dia mengatakan apa? Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Alasannya, yang dia berikan ini kerana Tuhanku telah mengajar aku jadi begitu. Aku jadi expert dalam bidang takwil mimpi ini kerana Tuhanku telah mengajarku. Aku jadi expert dalam bidang jantung ini. Maknanya dengan merasa bahawa ini kerana Tuhan pun telah beri aku belajar susah-susah sampai aku buat mas. Ya, maknanya dengan rasa rendah diri tapi tidak malu untuk menunjukkan kita pakar dalam bidang itu. Jangan jadi macam setengah-setengah orang Melayu. Doktor, boleh tak terubatkan saya? Saya pun bukan pandai sangat. Agak-agak sakit tu percaya tak kita? Kalau doktor tak pandai, saya pergi klinik lain lah. Kita bertembung antara membersihkan hati dan menimbulkan keyakinan. Para pendakwah tidak boleh rendah diri, tetapi para pendakwah kena bersihkan dan jernihkan diri. Kalau para pendakwah tidak letakkan izzah diri dia, orang lain akan ambil kesempatan, orang lain akan mengambil peluang itu, orang lain akan mengambil kepimpinan ini, orang lain akan mengambil negara ini, orang lain akan mengambil hak kita, karena kita tidak mempertahankan dengan cara yang betul. Kadang-kadang tawaduk tak kena tempat, bergadai negara. Tetapi waktu yang sama, ia mesti berdasarkan kepada apa? Mengikatkan kelebihan dan kekuatan itu dengan penuh sedar bahawa ia datang daripada siapa? Allah. So kena imbang. Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Dan mari kita tengok macam mana kawan tadi tengah kenanga kan? Jangan lupa buat saya lagi. Anda ni sombong sangat. Bila ustaz suruh buat tak buat. Apalah ustaz suruh buat ni. Saya suruh buat tu ipaan je lah dalam kelas ni. Sekali lagi. Tengok. Bila kawan tadi tengah-tengah mengharapkan, ya aku cakap lagi, Nabi Yusuf telah menggunakan ganti nama yang cukup menarik. Sebab dai dia tidak akan melukakan hati mad'unya ketika mad'u itu sedang mengharapkan sesuatu daripadanya. Silakan maaf. Pula anak Skype sini ya. Ini tak main Skype juga kan? Cara sih. Ini taraktu millata qaumin. Sesungguhnya saya. Tengok Nabi Yusuf gunakan ganti. Sesungguhnya saya taraktu meninggalkan agama satu kaum. Kenapa saya bolehkan kat situ? Kalau latih nak jawab pun boleh. Kenapa saya bolehkan kat situ? Millat kaumin. Betul lah sebab tak beriman. Tapi kenapa saya bolehkan? Sesungguhnya saya meninggalkan agama satu kaum yang tidak beriman pada Allah dan tidak percaya kepada hari akhirat. Kenapa saya bolehkan di situ? Berkaitan dengan ganti nama yang saya katakan. Sebenarnya kaum yang Nabi Yusuf masukkan itu termasuk orang dalam penjara itu. Tetapi oleh kerana nak jaga hati supaya orang dalam penjara itu tidak malu dan tak rasa bersalah, lalu Nabi Yusuf menggunakan ganti nama yang ketiga. Sesungguhnya saya meninggalkan agama satu kaum yang tidak, padahal engkau pun termasuk juga. Tapi Nabi Yusuf tidak lafazkan benda itu. Sebab itu kalau kita jumpa orang, ya, ya, katakan orang tu belum pakai tudung, jangan tu cakap tak senonoh betul orang tak pakai tudung ni, nampak aurat tak malu, larilah kawan itu.
Tapi kalau kita cakap dia, tengok, kadang-kadang ada pelajar pakai baju tak senonoh, ni tak pampas betul, kan? Kan? Confirm dia jawab macam ni. Okay? Tapi jangan pula anda memandukan dia. Tolong, tolong. Ini kita kena katakan ala basi. Ala basi. Dan sekarang ini Nabi Yusuf, Allah SWT menggunakan kisah Nabi Yusuf mengajar kita, apabila ada orang buat salah pada kita, jangan kamu tengok apa pakai seluar pendek, nampak bulu semua. Lari dia, lari dia. Ya. Kita kena faham benda. Dan Nabi Yusuf mengajar kita. Apa Nabi Yusuf kata? Ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan agama satu kaum yang tidak beriman pada Allah dan pada hari akhirat pun mereka ingkar dan menolaknya. Ayat 37. Tengok ayat yang ke-38. Wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan Nabi Yusuf dah jawab mimpi belum? Apa tak Nabi Yusuf menggunakan kaedah jangan terus jawab. Doktor, saya sakit jantung, doktor. Ya ke? Duduk kat mana? Jangan tu. Ya ke sakit jantung, saya cakap. Habis. Anda kena pandai mengambil kesempatan. Ya tak apa, tak apa. Kita sama-sama berdoa pada Allah. Ramai orang sakit macam ni. Tiba-tiba dia berdoa pada Allah, dia semayang, dia jaga tu. Kemudian dia jumpa dengan doktor, insyaAllah boleh baik. Masa tu dok, pesakit tadi dia kata apa? Ramai-ramai. Dia saya banyak kuat lah kan. Nanti pesakit tadi dia jadi macam mana? Lepas tu doktor tadi pun sambung lah kan. So begitu juga kita nak supaya ketika orang percaya kepada profession yang ada pada kita, gunakan ia untuk apa? Mengajak pada Allah SWT sampai ke peringkat. Kalau ada rakan-rakan minta nota pada anda pun, jawab macam tu juga. Saya buat nota ni lepas saya semain tahajud semalam. Tapi hati kena apa? Kalau rasa belum bersih, jangan sebut lagi. Rahsia kan? Tapi ini proses berjalan, eh? Baik, sekarang ini Nabi Yusuf AS tak jawab lagi mimpi. Dia pergi pada poin yang lain pula. Dia kata, aku menurut agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Bila Nabi Yusuf, berarti apa? Kita kena nisbahkan diri kita dengan tokoh-tokoh orang yang dikagumi oleh orang yang bersama kita. Dan tokoh-tokoh itu kalau boleh yang dia kenali. Nabi Yusuf menyebut bila kaum itu, ketika itu di Mesir, sebut saja Nabi Ibrahim, dia akan rasa macam. Sebut saja Nabi Ishak, dia akan. Nabi Yaqub, dia akan rasa macam. Tokoh-tokoh itu. So anda kalau nak berdakwah, sila kaitkan diri anda dengan tokoh-tokoh yang diterima oleh mereka. Jangan anda cari perbezaan. Dan anda kena pandai dan berani letakkan limitation. Okay? Maknanya kalau anda nak kata, anda katakan anda sedang berdakwah dengan seseorang. Seseorang itu anda tahu dia sangat kagum dengan mantan Perdana Menteri kita, Tuan Dr. Mahathir. So anda puji Dr. Mahathir. So, saya kagum dengan Dr. Mahathir sebab Dr. Mahathir ini dia telah merancang membina sebuah bandar Putrajaya yang saya percaya begini, 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 begini. Cukuplah cerita yang tu, eh. Jangan panjang-panjang sangat. Lepas tu bila dia dah ramai-ramai, dia dah ham macam tu, bawa lari lah kepada tajuk yang sebenarnya. Sebab apa? Kalau anda tahu dia kagum dengan seorang dan anda nisbahkan diri anda dengan orang itu, pada kadarnya insya-Allah orang itu akan apa? Percaya kepada kita. So jangan cari musuh, jangan cari benda yang negatif. Kita tahu mana-mana orang ada negatif, cuba nisbahkan pada benda-benda yang positif, pada orang yang dikagumi, insya-Allah dia akan terbuka untuk itu. Dan ketika orang itu sedang madu'u itu, orang yang sedang didakwahkan itu sedang kagum dengan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kaitkan dia dengan tokoh-tokoh yang boleh diterima, dan kemudian Nabi Yusuf menjalankan tugasnya. Dan Nabi Yusuf terang lagi, ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Kami, iaitu saya dan Nabi Ibrahim, Nabi Israel, Nabi Yaqub, kami tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dia bagikan alasan, dzalika min fadlillah 'alaina. Ini semua kerana Allah beri kepada kita, wa 'alan nas, dan kepada semua manusia
Walakinna aktaran nasi la yashkur. Tapi ramai manusia tidak bersyukur terhadap apa itu. So, kepakaran kita jangan disembunyikan, tapi mesti bersihkan hati. Kemudian kena declare bahawa saya tak bersama dengan orang-orang yang tak senonoh dan tak betul. Dan declare pula saya bersama dengan tokoh-tokoh yang dikagumi oleh orang yang sedang. So kalau kita bercakap dengan Chinese pun, bagi saya tidak salah untuk anda menguji Lee Kuan Yew, sebab Lee Kuan Yew telah menyebabkan Singapura membangun dan membesar. Cerita sikit pasal pengurusan di Singapura hebat, cukuplah setakat itu. Jangan cerita yang tak sepatutnya kita cerita. So bila dia terasa, oh, dia ni pakai kudung tapi puji Lee Kuan Yew juga, cukuplah setakat itu kan. Jangan pula anda puji sampai habis kan, mengawal nama dia. Okay? Puji pada benda yang boleh dipuji, lepas tu ajarkan dia terus berbuat. 39. Sudahkah Nabi Yusuf menjawab tafsir mimpi? Ketika ini Nabi Yusuf masih belum menjawab, sedangkan soalannya berkenaan dengan tafsir mimpi. Kehebatan seorang pendakwah dalam penjara mengambil kesempatan ketika orang melihatnya. Inna kurang mantap, kurang mantap. Puas ke? Inna naraka minal muhsini. Sekali lagi, inna naraka minal muhsini. Kita nak supaya orang melihat kita minal muhsini. Tapi kalau orang tengok kita, akhlak dia pun, Dia sendiri pun habislah kita. Kita nak inna naraka minal, awaklah terdiri pada orang-orang yang baik, sebab awak bawakan air. Tuangkan lagi tu. Ayat yang ke-39, oleh kerana orang itu dah mula percaya pada Nabi Yusuf semakin, ya, Nabi Yusuf pun memanggil orang itu. Dan lihat bagaimana Nabi Yusuf memanggil dia, apakah gelaran dia baik, ya sahibai sijni. Cuba tengok dalam tafsir, siapa buat English, apa terjemahannya? Ya sahibai sijni, wahai Yusuf Ali, kata apa? Kat sini kata, wahai sahabatku berdua. Dalam bahasa Arab, wahai teman sepenjara ku. Okay? Walaupun ada yang mengatakan wahai ahli penjara, ya, tapi dari segi bahasa balaghahnya, wahai rakan sepenjara ku. So maknanya bila kita bertemu dengan kawan, kita gunakan bahasa kita sama level dengan dia. Level us, maknanya sama level. Jangan kita meninggi diri. Walaupun kita dah berumur, kita anggap kita macam muda. Walaupun kita pensyarah, kita anggap. Walaupun kita doktor, kita bertemu dengan orang kampung, kita pun sebut macam apa, supaya dia tidak rasa ada gap. Nabi Yusuf pendakwah dalam penjara, dia gunakan itu. Ya sahibani sijni, wahai rakan sepenjara. Arbabun, nampak, keluarkan soalan supaya dia berfikir. Bila orang yang bersama kita itu berfikir, dialah yang akan membuat keputusan. Kalau dia nak solat, dialah yang akan buat keputusan nak solat, bukan kita paksa. Kalau dia nak bersedekah, dialah yang akan buat keputusan nak bersedekah. Kalau dia nak buat ibadah korban, dialah yang akan bayar untuk bayar ibadah korban itu. Dia yang buat keputusan. Tetapi untuk membantu dia buat keputusan, kita kena bagi dia kunci. Kerana miftahul ilm as-su'al, anak kunci kepada ilmu ialah bertanya. Lalu Nabi Yusuf ajak dia bertanya pada dia, a'arbabun, adakah menyembah berbilang-bilang Tuhan itu, mutafarrikun, yang banyak itu, khairun amillahil wahidul qahar, lebih baik daripada Tuhan yang satu tapi gagah perkasa. Okay, agama sana tu banyak menyembah, berlalu banyak-banyak. So yang banyak tu mana lebih kuat dengan Tuhan yang satu dan esa? Okay, kalau dikatakan yang banyak lebih banyak, lebih kuat kan, sebab dia banyak. Tapi berarti oleh kerana dia banyak, dia lemah. Tapi yang satu gagah perkasa. Berarti mengemukakan soalan. Dan soalan ini hanya diberikan apabila orang itu telah mula percaya pada pendakwah itu. Cuba kalau anda jumpa non-Muslim, jumpa Indian, anda terus tanya soalan ini, marahlah dia kan. Sebab anda tak bina repo dulu dengan dia. Pendakwah kena bina apa? Repo. Supaya dia rasa hormat, dia percaya pada anda. Lepas tu barulah ajak dia berfikir. Dan ini semua adalah dalam rangka kita katakan ala basiratin. Dalam keadaan apa? Ada hujah, ada dalil, ada fakta dan kajian yang mendalam, bukan hanya sembrono.
Ya. Seterusnya, tak cukup lagi. Ayat yang berikut ni 40, Nabi Yusuf dah jawab soalan dong. Belum lagi. Nampaklah pendakwah. Jiwa seorang pendakwa dalam penjara. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha. Lihat ganti nama dah berubah. Tadi dia kata apa? Ini taraktu millatak, aku tinggalkan agama satu kaum. Oleh kerana dua orang dalam penjara ini dah berapa kali terperanjat dengan kehebatan Nabi Yusuf ini, kali ini pada ayat yang 40 Nabi Yusuf dah berani menggunakan ganti sebab kawan tak lagi dah. Ma ta'buduna min duni, apa yang kamu sembah? Dari tadi Nabi Yusuf tak sebut sebab Nabi Yusuf sedang membina repo. Tapi bila dah mula lihat orang tu dah mula sedekah, dah jadi pengikut, maka ketika itu dengan berani Nabi Yusuf kata, apa yang kamu sembah daripada nama-nama yang selain daripada Allah itu hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu cipta nama-nama itu. Samai tumuha antum wa aba'ukum, atuk-atuk kamu pun sama. Dia berani kutuk datuk saya sekarang. Okay. Tadi tak berani kan sebab nak berdakwah. Bukan tak berani, takut, maksudnya strategi. Ma anzalallahu, Allah tidak pernah memohonkan kepada sultan. Dan kemudian lebih dahsyat itu, inil hukmu illa lillah, bahawa semuanya hukum itu, kuasa pemerintahan, kuasa membuat keputusan itu milik Allah Subhanahu. Sebab tu kalau kita tak pandai berdakwah, kita jumpa orang saja, kita kata kuasa pemerintahan milik Allah. Kawan tu kebetul-betul siapa orang tu? Untuk sampai membicarakan tentang kuasa pemerintahan, tampuk pemerintahan milik Allah, dia kena bermula daripada asas akidah dulu. Baru orang itu akan menyerahkan diri dia, ketaatan segala-galanya kepada Allah dan juga kepada mereka yang bersama Allah. Kalau tidak, kuasa itu mereka tidak akan hargai. Nampak Nabi Yusuf berdakwah daripada kecil sehingga itu. Amara alla ta'budu illa iya, dan Allah yang memiliki segala hukum dan segala pembuat keputusan itu, dialah yang telah memerintahkan kamu supaya tidak menyembah melainkan dia. Zalikad dinul qayyim, dan ini agama yang lurus. Sekali lagi dia kata, walakinna aktharan nasi la ya'lamun, tapi manusia ramai yang tak tahu. Seolah-olah yang tahu ini golongan yang sikit, segelintir, seperti kita bertiga sekarang ini. Golongan yang segelintir inilah yang akan bergerak berdepan dan mengubah alam. Dia bagaikan nukleus yang dididik, yang dibentuk, yang dibelai, yang dibetulkan imannya, yang dibetulkan akhlaknya, yang dibetulkan kerohaniannya, yang dibetulkan ilmunya, yang dimantapkannya dalam halaqah-halaqah usrah yang kita cuba buat. Dan inilah yang akan bekerja mengubah alam ini. Ayat yang ke-40, ayat yang ke-41, Nabi Yusuf barulah nak jawab, tapi dia menggunakan ganti nama sekali lagi. Ya sahibah sijni, wahai rakan sepenjaraku. Sedangkan dia dipenjarakan kerana fitnah. Yang dua orang itu dipenjarakan memang kerana mencuri dan buat salah di istana. Tetapi Nabi Yusuf masih memanggil itu rakan sepenjara. Dia tak panggil wahai orang yang telah dipenjarakan, wahai orang yang telah melakukan kesalahan di istana, wahai orang yang mencuri. Walaupun orang itu mencuri, walaupun orang itu pecah amanah, walaupun orang itu buat salah, gunakanlah perkataan-perkataan yang lunak. Moga-moga kelunakan itu akan melembutkan hati dia untuk bersama dengan dakwah ini. Jangan kata dia musuh. Ya sahibah isi, wahai rakan sepenjaraku. Begitu lunak perkataan yang diajar oleh Allah SWT, yang diajarkan oleh Nabi Yusuf kepada kita. Wahai rakan sepenjaraku. Bila nak sampai begitu sedih kat sini, bagi orang yang tak belajar konseling, doktor-doktor saya dipahamkan kurang belajar konseling sebab dia diajar untuk betul segar. Think the worst, fikirkan yang, ya saya tak mengatakan salah, memang doktor diajar untuk fikirkan yang think the worst kan, yang terbaik. Tapi dalam ilmu konseling lain pula, kita kena cari perkataan yang positif. Amma ahadukuma, adapun salah seorang daripada kamu, fayaski rabbahu khamra, dia akan bagi minum pada tuan dia arak, berarti akan serve, dia akan balik jadi khadam kat istana. Wa ammal ahra, adapun seorang lagi, fayuslahu, dia akan disalib dan kepala dia akan dipatuk oleh burung,
sampai dia kering kat atas tu. Dia tak kata kamu akan balik ke istana, yang kamu ni akan mati dibunuh dan kemudian disalib dan otak kamu akan dimakan oleh. Dia tak kata macam tu. Sebab mereka is very intelligent. Cakap dia, salah seorang daripada kamu akan, salah seorang daripada kamu, itu akulah tu. Dia fahamlah sendiri kan, tak payah detail sangat. Tapi kalau benda sakit tu, ilmu lain saya tak nak komen. Skill lain memang kena fikir the worst lah. Tapi maksud saya, bercakap begitu menyebabkan orang itu faham. Kau dia amr, maka ditentukanlah, diputuskan segala keputusan itu. Allazi fihi tastahyan, telah selesailah dan tetaplah berlakunya perkara itu yang kamu tu telah berlaku. Tetapi Nabi Yusuf masih lagi mengambil kesempatan. Perdakwah ini dan terdakwah ini kena big picture, jauh. Jangan hanya fikir dalam penjara sahaja. Nabi Yusuf mempunyai pemikiran yang masa kena rancang dan melihat masa depan dakwah ini. Lalu berkata Nabi Yusuf, waqala lilladhi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua itu, udhkurni, sebutkanlah perihalku kepada tuan, kepada raja. Apa saya, siapa boleh bantu saya, apa maksud poin ini? Udhkurni, sebutkan kepada, sebutkan tentangku kepada raja nanti bila kamu dah keluar nanti, bila kamu dah sub dia balik. Apa poin kat saya? Bantu saya, bantu saya. Doktor Raja tak sabar nak cakap, tapi kita bagi dulu anak-anak buah dia. Hari ini hari Doktor Raja kan? Ya, Faizal. Dia nak start berdakwah kepada raja. Start maknanya, alhamdulillah hadiah dalam kereta lah Faizal. Maknanya apa? Nabi Yusuf bukan hanya fikir orang yang punya, dia fikir satu masa dia akan keluar dan akan jadi, dan akan jaga networking itu. Seolah Nabi Yusuf kata, this is my car. Kena ada semangat macam tu. Jangan hanya fikir berdakwah depan lutut kita sahaja, tapi fikir suatu dakwah yang besar, gagasan yang besar yang kita nak ubah alam ini. Sebab tu Nabi Yusuf beritahu, udhkurni inda rabbik. Tapi seperti biasa, fa'ansahu syaitan zikra rabbi, maka syaitan pun telah menyebabkan lelaki itu lupa kepada untuk menceritakan kepada tuannya. Fala bita fi sijni, maka duduklah Nabi Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Tapi Nabi Yusuf tetap bersabar. Tapi sekurang-kurangnya dia telah letakkan benih di luar sana. Dan bila sampai Allah menguji, sebab dakwah ini kita jangan fikir jangka pendek, tapi kita fikir juga dakwah jangka panjang. Walaupun kita berbeza pendapat sekarang, tapi mungkin kita akan bersama pada masa akan datang. Ketika belajar ni mungkin anda berbeza-beza pandangan, tetapi satu masa nanti anda saling memerlukan antara satu sama. Sebab tu kalau bermusuh, janganlah bermusuh lebih-lebih, kerana satu masa nanti silap-silap jadi isteri kita pula, kan? Betul? Senyap dia semua. Dia dah lupakan kisah Nabi Yusuf yang lepas. Okay? Jadi itu gambaran yang saya berikan kepada anda. Jadi yang paling penting sekali, membina repo, membina hubungan sangat penting. Izinkan saya izinkan saya nak tunjuk video klip. Dah tak siap pun ada video klip juga kan. Saya percaya teman-teman medik dah biasa tengok video ni, tapi kalau tak tengok memang tak patut sungguh. Pelakon-pelakon yang ada dalam pelakon-pelakon dalam video ini tidak ada siapa. Jangan melakukan, ha ini dia prof, jangan sebut prof kan. Biasa tengok kita ni, lampu belakang. Sebab orang nak tentu wayang, tengok sungguh-sungguh kan. Kalau tak, tak faham kan, okay, padang lampu depan saja. Kan ada sini sekarang? Okay.
steal my life. Not a parent. Although not definitive. Treat it. Stabilize the blood sugar. Consider antibiotics. Possibly amputation. Yang wajah dia. Okay. Apa agaknya rahsia saya tunjukkan film ini? Apa dia? Rahsia apa? Buat apa? Dia sibuk mengajar sehingga dia lupa perasaan pesakit itu kan, sebab tak benda repo. Okay. Kita mesti meras... Boleh tak pasang lampu ni? Saya akan buat heran. Kita mesti melihat semua orang pelayan kita adalah madu'u kita. Dan kita kena berinteraksi dengan mereka. Kita kena repo. Sekurang-kurangnya, ya, ini nanti saya buat video masalah lain pula kan. Tapi ini kebetulan saya buat contoh macam tu. Tak pernah tengok ke video ni? Video klip ni? Oh, sebab dah pernah tengok tu yang malah nak komen kan? Dah dah tengok dah. Nak ceritakan bahawa kita kena bina repo dengan siapa-siapa sahaja. Kalau kita bercara dengan pelajar kita, dengan pesakit kita, dengan pagar kita, dengan kantin, dengan cleaner, dengan siapa, dan kalau kita belajar dengan sesiapa saja, kita kena bina repo sebab kita merasakan bahawa kita ini adalah merupakan pendakwah yang sedang diperhatikan oleh mereka. Sekurang-kurangnya, walaupun kita sempat berdakwah, kita ada kerja lain, ada urusan lain, tetapi raikan dia, raikan orang yang kita sedang berinteraksi, kerana Nabi Yusuf walaupun di dalam penjara sekalipun, dia tetap mempunyai semangat pendakwah. Dia menyapa dan melayan orang yang dipenjarakan. Malah orang yang dihukum masuk penjara itu, dia layan, mengambil masa untuk, kerana apa? Sesiapa sahaja yang kita jumpa, barangkali satu masa nanti dia ada peranan dalam dakwah ini. So, hargailah sesiapa sahaja. Okay, saya buka kepada seorang bincangan, soalan, silakan. Jaga-jaga-jaga-jaga-jaga-jaga, Ustaz. Saya ada dua soalan. Sebelum tu intro sikit dulu. Tadi salah satu cara dakwah dah buat buat baik secara public kan? Perbaikan public. Tapi kadang-kadang kita rasa sebesalah untuk buat, sebab kita rasa kita pun tak cukup kuat kan? Takut wujud, rasa wujud tu. Betul ke salah satu cara syaitan adalah dengan buat kita rasa sebesalah untuk buat baik di hadapan, lepas tu langsung kita tak buat langsung. And kalau kita tak cukup kuat, takut wujud rasa wujud kasih kita, patutkah kita guna cara yang Nabi Yusuf ni? Satu soalan. Baik. Kita memang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Banyak ayat-ayat yang kita katakan kul. Kul itu maksudnya apa? Katakanlah. Ayat yang kita baca kul hadhihi, katakanlah. Nabi kena bercakap, kena memberitahu. Ayat yang sebelum dan ayat-ayat yang lain yang kita katakan bahawa memang kita diperintah untuk melafazkan izhab ila fir'aun, pergilah pada fir'aun, kena berdakwah pada Musa. Dakwah memang kena macam. Tapi pada waktu yang sama kita dilatih untuk membersihkan diri kita. Kita nak bangun semayang subuh, pergi masjid pun kadang-kadang kita takut riak. Mula-mula lah kan? Mula-mula. Tapi bila dah hari-hari, kita tak terfikir pun orang akan puji kita. Ya, ketika permulaan itu, untuk kita jadikan benda yang biasa, untuk buat baik benda yang biasa, kita kena selalu lakukannya. Dan setiap kali kita lakukan, kita kena muhasabah diri kita. Dan salah satu poin yang sangat penting, ya, teruskan berdakwah, tetapi teruskan menuduh diri kita. Ini yang kita panggil al-ittiham bin nafs, yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Al-ittiham bin nafs, kemana? Al-ittiham bin nafs. Kena tuduh diri kita. Entah-entah aku berdakwah tadi tidak ikhlas, entah-entah aku mengajar tadi tidak ikhlas, entah-entah, entah-entah, entah-entah. Tetapi teruskan, lawan
perasaan yang datang itu, dan pada waktu malam kita tuduh diri kita, ya Allah, entah-entah aku tadi ampunkan dosaku, ya Allah, ya Allah, entah-entah, ya, tuduh diri kita. Tapi tuduh ni kena ada masa-masa yang tertentu. Jangan sepanjang hari kita menuduh saja. So, kalau anda tuduh diri anda, anda akan jadi inferiority complex pula, akan jadi apa? Tak boleh nak kerja pula. Jadi kena imbangkan. Teruskan berdakwah, teruskan mempengaruhi orang, terus juga mengajar orang, tapi waktu yang sama bermujahadah untuk bersih. Sebab itu perlunya halaqah-halaqah. Kita bertemu setiap minggu, ceritakan balik apa yang kita buat, pengalaman kita, kelemahan kita, kejayaan kita. Ke dalam teman-teman yang duduk dalam satu lingkungan kita itu, dia akan membantu kita untuk mengikhlaskan kita. Jadi sebab itu bila bercakap pasal ikhlas ini, dia menjadi satu perkara yang sangat penting, eh. Selepas al-fahmu, kita ikut dalam rukun baik Imam Hasan al-Banna itu, selepas al-fahmu itu kita kena cek balik bagaimana keikhlasan kita. Tapi ia bertolak daripada faham dulu. Kenapa saya kena berdakwah? Nabi Yusuf kenapa dia kena cakap yang dia boleh mentakwilkan bukan hanya mimpi orang itu, tapi makanan orang itu, menu yang akan dia makan itu dia boleh predik, supaya apa? Orang itu bertawaf dan dia bersihkan diri dia. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi, yang dipikir kerana Tuhan yang mengajar. So jawapannya, teruskan berdakwah dan bersihkan hati, kena teruskan juga. Tetapi sekiranya ada halangan-halangan yang lain, nanti kita akan bincang bab lain yang kita namakan bab uzlah. Dan uzlah ini iaitu bagaimana kita nak membersihkan hati kita sementara. Tetapi pada umumnya jawapan saya, teruskan berdakwah dan bersihkan hati kita. Seterusnya, soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya Ustaz, dalam tata cara kita memberi dakwah kepada orang yang bukan Islam misalnya, kalau dekat dalam klinik kita biasa macam tanya, oh, patient tu tak akan bersama kita untuk sepanjang hari, untuk sepanjang minggu lagi, kita takkan, mungkin takkan jumpa dia, mungkin lagi 6 bulan baru kita jumpa dia balik, eh? Dan pesakit ni contohnya pesakit non-Muslim, dan adakah kita boleh mendoakan untuk pesakit kita, sedangkan kita tengok dia dah jinak-jinak lah, dia suka kat kita, asyik nak jumpa lagi lain kali. Sila fahami dengan betul. Orang tua, orang 70 tahun ni macam mak lah pada kita, yeah. Tapi dan sebab dia bukan Muslim, apakah diperkenankan kita mendoakan? Sedangkan yang saya faham, doa orang Islam tu untuk mukmin dan Muslim lah, ya. Tapi dari segi mana kita boleh mendoakan sehingga orang tu boleh tertarik oleh Islam? Jazakumullah khairan daripada IJN sahabat kita. Kalau ada dua perkara yang ingin saya highlightkan daripada soalan itu. Yang pertama sekali, semangat berdakwah kita itu mesti ada kepada semua kami dalam keadaan. Walaupun kita mungkin tak sempat mengajak dia mengucap kalimah syahadah, tetapi kita telah mula berdakwah dengan dia apabila kita telah berikan senyuman kepada dia. So dia kata, eh, doktor ni Melayu, dia muka macam Cina juga. Dia kata, doktor ni Melayu, tapi Melayu ni baik, dia kata, kan? Sebab sekurang-kurangnya dia dah betulkan satu persepsi kita. Eh, Melayu ni peramah, Melayu jiran aku sombong-sombong. Dia dah betulkan persepsi. Okay, Melayu ni tolong aku sungguh-sungguh, tak macam Melayu yang sombong-sombong kat luar. Kita telah mulakan dakwah melalui apa, akhlak kita. Dan kemudian itu bila dia katakan pesakit tadi umur 70-an, dia diiringi oleh anak dia ataupun siapa, dan sekurang-kurang anak-anak mereka bila dia balik, dia ceritakan waktu itu apa, sekurang-kurangnya dia telah melembutkan hati anak dan keluarga dia. Cucu-cucu dia datang daripada Pulau Pinang, daripada jauh, sama dekat tadi doktor kat AJN yang tadi cek saya macam buang, dia akan cakap, oh, tu suka bercakap. So dengan anda berikan senyuman, pegang tangannya dengan begitu caring dan sebagainya,
dia akan menjadi ejen kepada kita, bukan untuk dia, tapi orang lain akan mula merasakan bahwa ada doktor Islam yang baik, ada orang Melayu yang baik, dan dia akan membetulkan persepsi itu. Anda telah mula berdakwah sebenarnya, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh pecahkan di kawasan sebenarnya. Yang kedua tadi, ketika mengatakan berdoa kepada non muslim, siapa yang mengatakan tidak boleh mendoakan kepada bukan Islam? Barangkali kita terkeliru apabila Nabi SAW ditegur dan ditegah daripada mendoakan hidayah, mendoakan untuk bapa saudara dia untuk masuk syurga, tapi itu satu perkara lain. Allah SWT membetulkan bahawa kuasa mutlak memberi hidayah ialah milik Allah. Cuma mendoakan kepada non muslim, saya boleh tunjukkan beberapa kes sahabat Nabi SAW yang pergi satu rombongan, dan dalam rombongan itu mereka keputusan bekalan ketika balik, terputus maknanya tak cukup bekalan, lalu dia singgah di satu temasya dan seolah-olah dia minta dia dijamu sekali dalam temasya dalam satu kabilah. Kabilah tadi tak benarkan mereka join makan, dan kemudian dia kata nak beli pula daripada kabilah itu. Kabilah kata jual pun tak nak. Maka pergilah dia dalam keadaan lapar, rombongan sahabat ini, dan terpaksa meneruskan perjalanan dalam keadaan bekalan tak cukup tadi. Tetapi tiba-tiba mereka dikejar oleh kabilah tadi, kerana salah seorang daripada pemimpin, ada yang mengatakan ketua kabilah, ada yang mengatakan anak ketua kabilah, memberitahu bahawa mereka telah digigit oleh binatang berbisa, dan minta dia tolong sembuhkan dan doakan, dan dia pun patah balik. Dan ketika itu dia jual mahal sikit. Dia kata kalau aku sembuhkan ini, engkau kena hadiahkan 40 ekor kambing, cukup untuk bekalan. Okay. Lalu pun orang kabilah berjanji, lalu dia pun membacakan sesuatu dan sembuh sakit orang itu dan pulih. Dan bila pulih, dia dapat 40 kambing, dan setengah-setengah sahabat berbeza pandangan, boleh makan ke tak boleh makan kambing. So, sahabat-sahabat yang berani ngap saja, sahabat yang tak berani teruslah lapar sampai ke Madinah minta izin pada Nabi. Dan Nabi SAW bila ditanya boleh tak makan kambing tu, Nabi pun ya, sambil bergurau dengan sahabat, bukan hanya kata boleh, bawa main sikit. Berarti benda tu halal. Lesson dekat sini, Nabi bertanya apa yang kau bacakan sehingga sembuh. Dia kata aku membaca Fatihah beberapa kali. Lalu Nabi bertanya siapa yang ajar kau, sebab aku tak pernah ajar benda ini. So dia kata aku mendapat ilham daripada Allah. Nabi membenarkan benda itu. Okay, menunjukkan bukan hanya sekadar mendoakan, bacakan Fatihah pula, bacakan ayat Quran pula kepada non-muslim. Okay, jadi nak tunjukkan kat sini bahawa boleh kita mendoakan kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya, tapi kena berhati-hati ketika anda mendoakan. Kita tahu perbincangan kita tentang di Bali dan sebagainya, kita tidak mendoakan ke ini, kecuali kalau anda kena pandai lah. Bila anda contohnya, kalau anda dah tahu fatwa mengatakan tidak boleh sebut direct macam tu, anda sebutlah selamat bercuti menyambut di Bali, tapi apa di Bali kan, so, anda kata selamat bercuti, anda mendoakan supaya dia happy ketika bercuti, so anda keluar daripada khilaf macam itu kan. Kalau anda tidak mahu sebut daring macam, tapi bagi pandangan yang Dr. Yusof Qadawi semua dari daring, kata kita mendoakan tidak niat untuk kebahagiaan untuk apa-apa, tapi kita mendoakan agar dia hak dia sebagai seorang manusia, dan sifat agama ini rahmatan lil alamin. So kalau nak hilang anda boleh tahu macam tu. Tapi poin tadi soalannya ialah wajar, boleh kita mendoakan dan muslim untuk mendapat hidayah, kita mendoakan untuk sembuhkan. Saya tak tahu lah kalau selama ni doktor diubat-ubat, dan mesti dia terasa dia boleh tak ubat dia ni kan. Malah bukan hanya setakat boleh ubat, boleh mendoakan sekali. Dan kita bercita-cita supaya semua manusia baik, tak kira muslim ataupun dan tak kira musuh ataupun sebagainya, kita boleh mengambil kesempatan untuk membantu. Wallahu a'lam. Doa tu boleh sebab yang nanti yang sahabat buat dia untuk orang kafir ni tak ada masalah,
Tapi doa tu sampai tak mana boleh. Sebab kita tahu ke mana semua insist nak solat untuk lambik. Nama sebut istagfirullah qaulan istagfirullah minal afwi wa ghafur. Apa kata takkan pun kan juga. Adakah nanti buat iskan untuk dia doa untuk kafir? Dan doa kita tahu doa biasa untuk sebab dia tak tahu tapi bagaimana doa untuk kampung kan? Berlaya tu untuk kamu tak kampung kan? Ada kampung ni untuk berlaki saja ataupun kafir. Dia ada beberapa tempat ayat yang begitu eh. Allah SWT menyebutkan sama ada engkau mendoakan keampunan padanya atau engkau tidak mendoakan keampunannya. Dalam konteks lain pula, kalau engkau mendoakan keampunan sampai 70 kali sekalipun, Allah tak akan ampunkan. So, tetapi kat sini kita kena ingat, kita tidak tahu adakah Allah akan mengampunkan dia atau tidak. Isunya ialah engkau minta ampun tak minta ampun pun, kalau aku tak ampunkan, aku tak ampunkan. Soalnya begitu. Tapi Allah tidak melarang untuk mendoakan keampunan baginya. Satu poin. Poin yang kedua pula, ya betul, Nabi SAW dia tahu siapa orang munafik tak siapa orang yang bukan munafik. Senarai nama itu ada. Tetapi Nabi SAW bila dia wafat, sahabat-sahabat Nabi yang tahu tak ramai selain daripada pencatit itu dan Sayyidina Umar selalu tengok. Kalau Mu'az yang tukang catit itu dia tak pergi semayang jenazah, Umar pun tak nak pergi. Sebab dia tahu orang tu munafik. Tapi umumnya dalam konteks berurusan dengan munafik ini, umumnya kita tidak boleh mengisytiharkan dia munafik dan kita kena perlakukan dia. Sebab apa? Nabi tidak pernah memberpesan kepada sahabat-sahabatnya jangan semayangkan pada orang munafik. Tapi Nabi sendiri akan mengelak dan sahabat-sahabat tentu akan mengelak. Syiarnya kena teruskan. Dan kalau kita baca dalam surah Hujurat, tafsirnya nanti barangkali satu masa kita akan bawa bagaimana Nabi SAW cukup nak jaga hubungan dengan pemimpin-pemimpin orang munafik ini. Nabi sanggup pergi ziarah walaupun tahu dalam surah Al-Munafiqun, dalam surah Hujurat, bagaimana Nabi dah tahu mereka ini adalah merupakan pemimpin-pemimpin orang munafik yang memang jahat, yang memang tak senonoh. Tiba-tiba Nabi SAW kata, aku nak pergi ziarah dia. Dan ketika sahabat-sahabat kata, jangan pergi, Nabi kata, aku kena tunjukkan kepada masyarakat dunia sana bahawa aku tidak berperang dengan orang-orang yang sekali dalam penduduk Madinah itu. Aku tidak akan melarang, tidak akan ni. Lalu Nabi SAW pergi. Dan ketika pergi itu, dia menghina Nabi dan sahabat-sahabat semua. Sebab dia kata apa? Ibta'id, maknanya jauhkan daripadaku. Fa'inna tinni, bahawa semuanya bau busuk himar kedai engkau itu sangat mengganggu aku. Seolah dia suruh Nabi pergi jauh-jauh dengan himar kedai dia. Sebab kita ni kalau kata bau busuk lah kan, kita akan sensitif, aku ke yang berbusuk ni? Jadi maknanya mereka buat dan mengungkapkan begitu kepada Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat dah tak sabar nak apa? Nak mengambil tindakan kepada orang-orang munafik yang seperti itu. Tapi Nabi SAW melarang dan akhirnya mereka balik. Dia nak menunjukkan bahawa walaupun tak senonoh, walaupun apa, dan ayat tadi kalau kita lihat sebab nuzulnya antaranya ialah supaya kalau Nabi yang sembahyangkan pemimpin-pemimpin munafik ini, seolah-olah akan berlaku konflik, doa Nabi tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Sedangkan orang ini orang munafik, seolah-olah begitu. Yang jadi sahabat-sahabat tak bagi Nabi untuk menyembahyangkan memimpin solat orang-orang munafik itu. Jadi poin saya kat sini, ayat dan kisah ini adalah hukum lain. Tetapi kepada orang kafir secara umumnya, kita boleh mendoakannya, doa supaya dia dapat hidayah, doa supaya dia Allah bagi rezeki pada dia, dan bila dia dapat rezeki dia semakin dekat dengan kita. Doakan supaya dia tidak rugi, dengan tidak rugi dia makin rapat dan kita boleh ajak dia kepada dakwah. Ya, tidak ada masalah. Cuma kalau kita mendoakan supaya masukkan diri dalam syurga, itu yang doa-doa yang berapa yang dianggap tidak boleh, kerana penentuan untuk masuk syurga atau tidak masuk syurga ialah itu penentuan Allah SWT. Tapi mendoakan untuk hidayah tidak menjadi satu masalah. Cuma doa ini biasa disertai dengan kasih sayang. So kita dilarang untuk kasih sayang kepada non-muslim. Yang bila kita bicara non-muslim ni ada dua jenis eh. Non-muslim yang kita musuhi, yang akhirnya menjadi kafir harbi, kafir harbi, dan satu lagi non-muslim yang tidak memusuhi kita,
yang dalam negara Islam jadi kafir zimmi. Kafir zimmi ni kita kena protect dia. Kalau dia kena barang dia kena curi, kita kena pertahankan dia. Dan kalau dia bayar jizyah, kita kena gantikan balik barang yang dia kena curi sampai ke peringkat macam tu. Jadi bila sebut non-muslim ni ada dua jenis. So non-muslim yang ada pada hari ini tidak boleh kata farbi selagi tidak ada kejelasan dia menentang kita. So kalau nyonya yang sakit itu, tentu kita akan kata dia kafir harbi. Dan kita boleh kata dia kafir zimmi juga sebab dia tidak bayar fidyah. Jadi dia bukan sebab kita tidak ada negara Islam, sebab kita tidak boleh nak klasterkan macam tu. Tapi dia kembali kepada kafir yang kita boleh dampingi dan kita boleh berdakwah dengannya. Okay. Kalau latihan, mungkin kat sana. Ada pendapat yang mengatakan yang kita boleh mendoakan orang kafir untuk kebaikan kita, macam supaya dia tak kena accident ataupun penyakit dia baik semua. Tapi yang kita tak boleh buat adalah macam saya tadi, tak boleh doakan dia masuk syurga dan tak boleh doakan Allah ampunkan dosa dia sedangkan dia tu kafir kepada Allah. Dalam surah Mumtahinah, Allah Ta'ala kata Qadkan aslakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallahi nama akhbarnya, pada Nabi Ibrahim dan orang bersamanya ada contoh yang baik. Tapi Allah kata inna qawla Ibrahim li abihi la astaghfirullah. Maksudnya bila Nabi Ibrahim doa yang dia akan diminta doakan Allah ampunkan bapak dia, itu bukan contoh yang baik. Maksudnya kita tak boleh doakan orang yang kafir itu diampunkan dosa oleh Allah. Ya, betul. Cuma kita boleh mendoakan supaya dia diberi hidayah. Dan kalau dia masuk Islam, kita doa Allah ampunkan. Tapi ya Allah ampunkan Abu Talib, bapa saudara Nabi, Allah SWT menegur dia begitu. Sebab apa? Dia telah mati dalam keadaan yang macam itu, kita tidak minta ampun pada dia. Tapi masih hidup, kita katakan Allah, kita berdoa supaya Allah beri hidayah kepada dia. Wallahualam. Jam saya telah menunjukkan lebih 9, sepatutnya telah saya telah tamat. Sebab kita telah mula tepat jam 8 dan pada masa-masa akan datang kita sangat merayu supaya kita dapat mulakan kelas tepat jam 8. Ya, tapi ada hajat nak bertanya, saya masih buka lagi. Satu soalan. Bila cakap tentang dakwah kepada non-muslim, kadang-kadang ada non-muslim yang mungkin terbiasa dengan persekitaran Islam. So dalam dia punya bila sedang bercakap, contohnya dia orang menyebut kalimah-kalimah zikir, contohnya subhanallah, insyaallah. Jadi macam mana kita patut react kepada dia orang? Adakah kita patut galakkan ataupun macam mana? Sebab kita tak tahu sama ada dia orang sebut tu dia orang betul-betul faham ataupun dia orang saja-saja sebut sebab dah terbiasa. Jadi macam mana patut react? Baik, terima kasih atas soalan. Cuma saya nak pergi tepi sikit, iaitu kalau ada non-muslim yang ucap assalamualaikum, kita terangkan kepada dia, bagi masyarakat Islam, kami dalam agama kami melarang non-muslim untuk mengucap assalamualaikum. Kalau kita mampu untuk menerangkanlah, kalau tak mampu menerangkan, diamkan saja, okay? Jawab tak boleh lah, kan? Okay. Tetapi kalau ia melafazkannya bukan dalam keadaan menghina, maka saya menasihatkan supaya kita diamkan saja. Sebab dia suka mengungkapkan itu. Sebab itu ketika Nabi didatangi, sahabat-sahabat datangi dengan orang Yahudi yang mengucapkan assalamualaikum, ada ketika Nabi mengajar untuk jawab waalaikumsalam, dan bagi kamu adalah racun. Maksudnya apa? Itu adalah musuh yang perli. Dan Nabi jawab waalaikumsalam, kata kamu racun ataupun bisa. Okay. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak begitu, ada beberapa kes yang Nabi mendiamkan sahaja. Okay. Sebab mereka suka dengan culture kita mendoakan antara satu sama lain. Okay. Tapi dalam konteks soalan tadi, bila mereka melafazkan kalimah-kalimah yang begitu, kadang-kadang businessman dia nak menangi hati kita, dia pun akan mencari perkataan-perkataan yang kita suka. Jadi dia sebutlah insyaAllah. Itu pun bila orang Cina sebut insyaAllah, itu yang macam tu, kan? Padahal dia ada niat yang tertentu. Tapi ya, biarkan dia cakap sebab benda itu tidak menghina. Tapi kalau dia mempermain-mainkan kalimah-kalimah tasbih dan zikir itu, ketika itu kita kena tegur dia. Dan ketika itu ini adalah satu penghinaan kepada agama kita lah. Tapi kalau dia suka untuk itu dan dia sebut itu, biarkan dia lah. Kalau burung kakak tua melafazkan benda itu, anda tak perlu marah burung kakak tua walaupun dia tidak niat begitu. Bagi saya tak ada benda yang menyusahkan dalam perkara itulah.
Tapi barangkali dengan perkataan-perkataan itu, tanda dia minat. Dan tanya pada dia, you tahu tak makna subhanallah? Dia kata, tahu. Cakap subhanallah maksudnya begini, begini, begini. Dan akhirnya anda boleh bawa tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah kepada dia. Okey, terima kasih. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya umumkan. Pada hari Rabu, kita telah berniat untuk menumpahkan darah binatang ternakan di bumi CUCMS ini. Dan inilah kali pertama sejak 6 tahun sejak Azhari, sejak ia ditubuhkan. Moga-moga dengan tertumpahnya darah binatang ternak ini melambangkan pengorbanan yang besar bagi pensyara-pensyara, bagi teman-teman pelajar, staf dan sebagainya. Oleh inna naraka minal muhsinin. Dan sebab itu pada tahun ini alhamdulillah pihak Student FS telah memulakannya dan kita target 3 ekor lembu. Tapi sehingga petang ini kita baru nak melengkapkan lembu yang kedua. Lembu ketiga tak buka lagi. So untuk dengan student saya tak campaign untuk tu. Cuma beritahulah pada ayah-ayah anda dan ibu anda kalau nak join mesti boleh masuk lembu yang ketiga. RM400 sahaja. Okey, bukan itu poin yang saya nak sebut pada anda, teman-teman pelajar. Saya mengharapkan pada hari Rabu pagi itu anda akan beramai-ramai, utama yang datang kuliah tafsir ini. Saya tak kata berdosa kalau tak datang. Tapi saya mengharapkan sokongan penuh daripada anda untuk menjayakan ibadah korban ini. Supaya syiar itu dapat kita wujudkan dan moga-moga dengan datangnya pada kita, kita melihat percikan darah itu seolah-olah pengorbanan dan Allah SWT akan memberkati kita semua. Dan sebab itu saya kempen kepada teman-teman pencara dan juga teman-teman di luar supaya semangat itu, sebenarnya korban itu bukan hanya untuk fakir miskin. Kita kena faham, zakat memang untuk asnaf dan diutamakan fakir miskin dan susah. Sedangkan ibadah korban bukan hanya untuk fakir miskin. Ibadah korban adalah untuk diri kita yang pertama, yang buat korban dia kena makan sendiri kalau boleh. Yang kedua, untuk teman-teman yang berada di sekelilingnya. Dan bagi pencara-pencara, saya sangat galakkan sebab apa? Teman-teman di sekelilingnya, selain daripada warga staf, dia juga adalah pelajar-pelajar ini. Jadi kami nak anda datang beramai-ramai, bersama-sama menyaksikan ibadah itu. Dan ada tiga pelajar, kalau jadi tiga ikut lembu, InsyaAllah kita akan train tiga orang pelajar untuk menyembelih. Saya tidak akan menyembelih pada hari itu, saya cuma akan train dia untuk dia menyembelih. Supaya kita bersyukur pada Allah, ini tiga anak kita, tiga pelajar kita, dia sendiri palang telah diasah dengan tajam. Dan saya rasa nama pertama dah ada tukang sembelih, saya ada perlukan dua orang nama lagi. Syukurlah student pernah putuskan lagi siapakah dua orang itu. Faizal seorang yang telah confirm, insyaAllah. So, lembu yang kedua telah confirm, lembu ketiga. Jadi datanglah pada hujung suku, saya harap semua dah ada. Ajak semua beramai. Dan daging itu kita akan agihkan kepada, kita akan masak sebahagiannya dan kita akan hantar kepada rumah anak yatim yang telah diidentify, rumah aktivis dan juga beberapa orang miskin yang telah kita identify. Dan kita akan sediakan kenderaan untuk bersama-sama pergi ke konvoi, sama ada ke rumah yatim, ada tiga grup yang akan pergi nanti. So saya mengharapkan penglibatan dan saya sedang cuba berbincang dengan dekan farmasi, dekan semua fakulti fakulti lain supaya melepaskan anda pada hari itu kerana ini adalah syiar, syiar yang tidak boleh dipandang kecil dalam Islam. Dan moga-moga anda dapat menyertainya pada hari Rabu ini. Okey, wallahu a'lam. Saya ingin maklumkan tentang mata baru isyarat profesor yang anda kasihi, ini Profesor Abu Bakar yang di sebahagian anda kenali, mungkin mengajar. Saya dah berhenti beliau tadi kini hari bersama ke Selayan, keadaan semakin beratlah. Dan kami telah decided to bring him home ke Banting untuk bring him to the room. Jadi saya menyuruhkan kita salah hajat di sini di surau ya, Abdul Isyam ini untuk dilakukan kesalahan dia. Jadi mesti kita dan juga ayah kepada Datuk Syekh Muhammad yang telah tadi kita serahkan. Dan sampai kita pun ambil di solat ajak kepada kalangan sister dan solat ajak insyaAllah sama solat ustaz dalam ini. Jazakallah khair.
ucapkan kepada Father Ustaz. Memohonkan ibu yang dia berikan dapat jadikan, hebat menjadikan amalan jemaah. Oh, just a reminder, sesuai nanti teks solat jemaah followed by solat hajat, insyaAllah sama-sama setari. Lepas tu kita sedikit kulafat. InsyaAllah kita pakai talab, insyaAllah, share. So nanti lepas makan tu masa raya, dia aja. Itu saja yang juga tu sama-sama akhirkan. So jadi sekali yang bersifat ini, dan final exam cuma ni dah alamkan. Insyaallah, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything. We belong to you. Ya Rab, we raise our hands. Forever we thank you.